Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi bacaan ataupun doa yang sangat-sangat digalakkan untuk kita baca kepada anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh, soleha, mendengar kata ibu ayah, patuh dan taat pada perintah Allah, menunaikan solat. Yang pertama yang saya selalu amalkan adalah membaca surah Taha ayat 1 hingga 5. Pada setiap malam sebelum mereka tidur ataupun semasa mereka tidur tu, kita gosok-gosok kepala dia, kemudian kita bacakan doa ni. Yang pertamanya surah Taha 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Cukup sehingga ayat yang kelima. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Mari kita tengok sikit apa maksud dia. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, iaitu diturunkan daripada Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, iaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Seterusnya kita tengok pula surah Ibrahim. Yang kedua adalah surah Ibrahim ayat 40. Ha, itu adalah yang selalu saya amalkan lah. Yang pertama surah Taha dan yang kedua surah Ibrahim ayat 40. Yang ni saya dapat daripada Ustaz Syed Qadir Al-Jufri. Dia yang share tips ni, jadi saya sharekan kembali kepada kawan-kawan supaya boleh amalkan bersama. Okey, kita tengok ayat 40 bunyinya. رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. Sekali lagi. رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. Kalau nak sambung sehingga 41 pun boleh juga. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. Okay, kita tengok apa dia yang ayat 40 ni maksud dia. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Kalau ayat 41 pula maksud dia, ya Tuhan kami, berilah keampunan kepadaku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang mukmin pada hari terjadinya hisab, iaitu hari kiamat. Okay, jadi kita ulas, kita usap kepala anak kita tu sambil kita bacakan kedua-dua doa ini, insya-Allah.